Hedi Diana yang mengantarkan kita ke pukul 19.10 ya. Nah, masih dari kawasan Catu Sepatu Puri Buleleng di 19.2 FM bersama Dede Nugi di teman-teman Giri Family ya, dengan kamu terus lagi kamu yang sebenarnya. Nah, perlu juga diketahui buat pendengar setia yang sudah mengkonsumsi yang namanya HG ya. Jadi apa yang terasa di saat sebelum dan sesudah minum HG ya. Karena bagaimanapun kesehatan ini penting kita melangkah ke depan ya. Tapi kalau kita sudah sakit lain ceritanya ya. Nah, ini juga saya akan bacakan yang namanya SMS ya dan WA-nya yang sudah masuk ini ya. Ada dari Ibu Wayan Maliase ya, yang ada di kawasan ya Munduk Tabuan bersama Pak Nengah Arcani juga nih ya. Pokoknya mantap sekali teman-teman dan lawasnya Bang Dede ini. Tadi ya saya mampir di studio 1 katanya bersama cucu dan menantu juga ya. Oke, terima kasih buat Ibu Wayan Maliase di Munduk Tabuan ya. Yang ini mau kirim salam juga nih buat ya Madi Gel-Gel Nyoman Landi di kawasan Kubu Jati ya. Ada juga yang di kawasan mana ya? Ya oke. Yang apa namanya di kawasan Jembong ya, Mangkumarde, Ibu Wayan Kardi ya. Pak Katut selamat, pokoknya semua pendengar setia Radio Nuansa Giri yang ada di kawasan Jembong ya. Tapi ini juga saya mau apa namanya ini minta lagunya kalau bisa sepiring berdua ya. Ini tembang mengingatkan dulu saya waktu masih ya remaja katanya nih. Makan kemana kesana kesini pun berdua bersama dengan Arjani katanya. Itulah nostalgia ya. Tapi ya khusus untuk menantu saya Ibu Widya Rinanta dan cucunya juga ya. Oke, untuk Dede Nugi terima kasih atas pinjaman nafasnya ya. Selamat malam juga nih Dadong Tarisa yang sudah ikutan ya. Selamat malam Dadong. Ya, ini lagi sambil bikin sahur juga monitor teman-teman lama Dede ya. Minta temannya yang sepiring berdua juga. Oke. Terima kasih ya buat Dadong Tarisa ya. Pokoknya mantap teman-teman dan lawasnya ya. Oke, ini mau kirim salam juga nih buat Dadong Reva di kawasan Pedawe juga yang sedang bikin gulip asli Pedawenya ya. Apalagi ini ya Susile Sableng juga, Bapak Wayan Prasi di Banyar Uaban. Dan untuk Dede Nugi, terima kasih atas pinjaman nafasnya ya. Ibu Luh Sumandri juga di kawasan Tangerang. Ya hadir ya, selamat malam Bu Luh ya. Goyangan dan lawasnya mantap sekali nih, ikutan saja Bang Dede. Walaupun dengan live streamingnya tetap memonitor teman-teman kenangan ya dan dangdutnya di 91,2 ya. Oke, terima kasih buat Ibu Luh Sumandri yang ada di kawasan Tangerang yang mau minta tembangnya Pengadilan Cinta. Waduh, ini Pengadilan Cinta yang diminta nih ya. Oke, terima kasih buat Ibu Luh Sumandri ya. Ada nih Bu Desa di Bakti Serage juga, selamat malam Bu Desa. Ya, lagi kumpul nih bersama ajiknya juga ya. Pokoknya di mana-mana pun radio saya selalu terdengar ya, ada di kamar juga, di kamar apa namanya, kamar tamu juga nih ya, di dapur juga, pokoknya goyang terus dengan nuansa 80-an khususnya dangdut lawas ya. Terima kasih buat Ibu Desa ya. Ada Aji Stres yang ikut gabung juga nih ya, selamat malam Aji Stres ya. Begitu juga nih DAC di Tajun ya, selamat malam DAC di Tajun ya. Goyang terus Bang Dede, kalau bisa putarkan tembangnya ya yang betul-betul romantis menyentuh di hati ini katanya. Oke, terima kasih ya buat DAC di Tajun ya. Nah, di kawasan Wanegiri ada juga nih ya, Bapak Made Asil ya bersama ibunya juga ya, yang sedang ikutan memonitor teman-teman kenangan khususnya dangdut lawas nih. Ini alumni SMP Bakyasi Sukesade di era tahun 85 ya. Ini mau kirim salam juga nih buat Pak Darne Gabir yang di Bantang Wanu, ada Kanye Boy Susile juga ya. Pak Nyoman Rediake di Pohon Pergong, dan spesial juga buat untuk Dede Nugi katanya ya. Oke, D ingat teman-teman kenangannya katanya waktu di SMP ya. Waduh. Oke, terima kasih buat Pak Made Asil di kawasan Wanegiri ya. Nah, di Pengelatan tak ketinggalan juga hadir Pak Wayan Wartane Jantuk ya bersama Ibu Kade Rentiasih
Pak Bagiane juga nih bersama ibunya Ibu Aning ya Dewa Sutama. Kemudian ini Bapak Sukrate Meranyek juga ya. Ini Leni juga sama Pak Pipit sama Purane juga nih goyang-goyang terus dengan dangdut nuansa 80-annya ya. Terhibur sekali Bang Didi dengan tembang-tembang dan lawasnya karena bikin imun tubuh naik nih. Oke, yang di Alas Sangkar ada juga nih Pak Nyoman Trinu ya. Bersama Bapak Putu Sujane yang lagi jualan nasi gorengnya. Mimi Loremban juga nih ya ikutan bergabung menikmati nuansa 80-an khususnya dangdut lawas ya. Mantap sekali Dede ya. Oke, terima kasih buat fans setia kita yang ada di kawasan Alas Sangkar ya. Nah, di kawasan Pemaron ya Bapak Wayan Gunarsi di Gang Nusa Indah juga ikut bergabung ya. Selamat malam Pak Wayan Gunarsi ya. Ini mau kirim salam juga nih buat Pak Mangut di Sangket ya dan Pak Nyoman Trinu di kawasan Alas Sangkar. Kalau bisa putarkan tembangnya Bang Didi dengan Pengadilan Cinta juga. Waduh, Pengadilan Cinta yang diminta ini. Semua senang dengan Pengadilan Cintanya ini ya. Oke, terima kasih Bapak ya yang sudah ikutan juga bergabung nih. Tak ketinggalan juga nih militan kita yang ada di kawasan Kintamani juga. Yan Arik juga nih ya, selamat malam Yan Arik ya. Yang sudah ikutan bergabung mau kirim salam juga nih buat pendengar setia Radio Nuansa Giri yang ada di kawasan Takep Sulung ya. Nyoman Suci, Pak Muli, Wayan Sini juga, Wayan Tane, Komang Jamin juga ya. Dan Bapak Made Kantun ya yang senang sekali dengan tembang-tembang dangdut lawas katanya nih ya. Pokoknya jamu tetes lagi, jamu tetes yang sebenarnya Bang Dede ya. Tapi ini tak lupa juga ini saya ngulingnya Ibu Made Puspawati ya dan Pak Made Mustika sama Tacik Balik Cik Susun juga di sana ya. Pokoknya nuansa 80-an dangdutnya mantap Dede ya. Oke, terima kasih buat Yan Arik ya. Oke, nah itulah SMS dan WA yang sudah Dede bacakan ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang Ida Laila.